Jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih, anak soliha, Hafidz, Hafido, bintangnya ayah dan bunda yang cantik dan yang ganteng. Apa kabar teman-teman malaikat kesuluhan hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat, bahagia, dan ceria, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Are you ready playing with bunda? Bermainnya kali ini bersama ayah dan bunda di rumah ya teman-teman. Sebelum kita bermain center, kita berdoa dulu ya teman-teman. Doa sebelum kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Are you ready? Time with bunda. Mainnya kali ini bersama ayah dan bunda di rumah ya teman-teman. Sebelum kita bermain sentra, bunda akan memberitahukan atau menginformasikan tema kita minggu ini. Tema kita minggu ini adalah tentang hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Apa saja ya hikmahnya teman-teman? Nah, yang pertama, memperkuat keimanan kita kepada Allah. Manfaat atau hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah itu menghindari keinginan untuk berbuat dosa. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin atau akan melakukan kegiatan yang belum baik, misalnya teman-teman mencubit temannya, tangannya belum digunakan untuk berbuat baik karena teman-teman sudah tahu ada malaikat rokib dan malaikat atid yang mencatat setiap amal perbuatannya teman-teman. Jadi teman-teman tidak melakukan kegiatan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut. Nah, karena teman-teman ingat ada malaikat rokib dan malaikat atid yang selalu mengikuti teman-teman. Oke, siapa yang tahu hari ini kita ada di sentra apa teman-teman? Nah, di sentra balok kali ini kita akan membuat pesawat. Kegiatan kedua, menuliskan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pesawat tersebut. Nah, teman-teman boleh melihat video dari bunda ya. Silakan. Thank you.
yang kedua, kita bersilang bermain. Yang ketiga, bermain bergantian. Yang keempat, bermain tuntas atau melakukan kegiatan yang pertama. Setelah kegiatan yang pertama sudah selesai, teman-teman boleh melakukan kegiatan selanjutnya. Yang kelima, beres-beres alat main dan bahan-bahan bermain. Yang keenam, mencuci tangan setelah bermain. Teman-teman bermain bersama ayah bunda di rumah ya. Semangat ya teman-teman. Kamu pasti bisa. Bermainnya harus happy dan ceria. Alhamdulillah. Materi tema dan kegiatan sentra sudah bunda informasikan kepada teman-teman. Silakan teman-teman bermain bersama ayah dan bunda di rumah ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada teman-teman dan ayah bunda melakukan kegiatan di rumah. Bunda tunggu foto dan videonya ya teman-teman. Bye bye. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.